Saya bos ngedit. Terus bos. Aku sak putar entok. Angkat BB ya. Sik Long, 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 terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini terima kasih rekan-rekan media. Jadi siang hari ini rilis terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB yang melibatkan tersangka 1 Jano bin Sardi, tempat lahir Tuban, 45 tahun, laki-laki, warga negara Indonesia, suku Jawa Islam, ya. Alamat Dusun Ngidahan, RT 1 RW 1, buat tersangka dan mantan. Kemudian yang kedua adalah Narti bin Sardi, lahiran 15 Februari 71, umur 52 tahun. Kemudian alamat situ nanti Kecamatan Kabupaten Tuban. Itu pembagian perannya gimana? Untuk perannya mereka adalah tanggal 23 malam itu, ya, dia merencanakan sebelum nanti adalah mungkin si tersangka 1 dan tersangka 2 membagi tugas merencanakan akan melaksanakan eksekusi yang korban. Terus waktu eksekusinya itu dan perannya kan? Untuk si tersangka 1 Jano, si saudara Jano menabrak mobil, menabrak sepeda motor korban, ya, dengan cara menabrak sepeda motor korban Kylix warna kuning yang sekarang sudah ada di sana. Kemudian mereka jatuh, kemudian mereka mengejek dan dibacok pakai ini, pakai parang ini yang saudara Jano. Kalau nanti perannya? Kemudian kalau saudara nanti dia membuntuti dari belakang. Artinya setelah di TKP, kemudian menurut pengakuan dari saudara nanti dia memukul pakai kayu. Hubungan keduanya apa, Ren?
hubungan dari kedua tersangka adalah saudara kandung. Proses penangkapan dan lama yang kedua ini apa, Dan? Untuk yang kedua ini adalah ini. Dia merasa si Nardi, saudara Nardi tersebut dalam hidupnya tidak tenang. Lalu pada tanggal 17 November sekitar pukul 19.30 tersangka Nardi bin Sardi menyerahkan diri ke Polres Tuban. Awalnya Jano kan apa namanya untuk sendirian, Dan? Yang kedua ini gimana, Dan? Ini adalah merupakan pengembangan, jadi berdasarkan saksi-saksi, kemudian komen dari rekan-rekan penyidik dan koordinasi dengan teman-teman penyidik lainnya, kemudian berdasarkan dari saksi itu kita simpulkan bahwasanya di sana juga pun berdarah, cuman kita ingin membuktikan iya ben, atau tidak itu kalau pembahasan yang lama dan tidak ya. Kita tidak mau gegabah ya, untuk menentukan itu. Sehingga dari hasil pengembangan itu kita sepakat dan si tersangka nanti juga mengakui. Dan kita bukan berencana, Dan? Iya. Dan yang mengajak pertama itu siapa, Dan? Untuk yang mengajak pertama adalah saudara Janu. Janu ya? Iya. Motifnya benar selingkuh? Iya. Maka dari hasil pengembangan dari saudara Janu adalah dia sakit hati karena dia korban telah berselingkuh dengan istrinya. Kalau Nardinya motifnya? Kalau dia Nardi yang membantu. Membantu. Bahkan, iya. Motivasinya untuk membantu membunuh apa enggak si Nardi? Apakah punya dendam pribadi? Kalau dendam pribadi sudah tak ada. Hanya saudara merasa bahwa itu saudaranya, dia ikut membantu gitu. Masalahnya si kakaknya? Nardi itu adiknya. Adiknya si Jano. Pasal ya? Untuk pasal yang kita terapkan adalah 340 KWP, sub-pasal 338 KWP. Ancaman? Ancaman hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Dan berarti kronologisnya itu ditabrak terus di apa kawur gitu kan? Dikejar dulu, ya, kemudian di tabrak dari belakang, kemudian dia jatuh, si korban jatuh, kemudian dibacok sama Janu. Terus proses pemukulannya sebelum bacok atau setelah? Setelah bacok pertama, kemudian dipukul oleh saudara Nardi. Proses pemukulannya di pisawat kan? Di TKP itu. Di ladang ya. Itu kan ya? Iya. Dan kenapa Janu ini tidak mengaku awalnya kalau sama adiknya ya? Ini adalah hubungan batin ya, antara adik kakak. Itu yang silakan nanti di tanya sendiri ya, silakan nanti tanya sendiri. Sudah? Cukup? Berarti pelaku sempat terekam CCTV ini dari? Iya, ini dari pengembangan teman-teman penyidik dan kerjasama dengan yang itu, ini yang didapat dari desa Kerek sana. Dan untuk tersangka lain sudah tidak ada coba ini? Cukup dua ini. Dan makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkembangan yang tangan yang putus itu. Untuk yang putus itu ya perkembangan kita tunggu. Kita tunggu hasil dari polda karena belum.